DIPC Jati Asih bersama PPG Bekasi Selatan mengadakan Festival Olahraga Seni dan Kepanduan Anak Soleh yang disingkat FOSKAS 2017. Acara ini diselenggarakan pada hari Minggu 19 November 2017 di Komplek Masjid Al-Barokah, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Acara ini berjalan lancar dan meriah dengan dihadiri sekitar 5.000 orang sebagai peserta dan pengunjung. Turut hadir Ketua DPD LDI Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Hadi, beserta para pengurus DPD Kota Bekasi, PC dan PAC Kecamatan Jati Asih. Turut hadir pula Kapolsek Jati Asih, Bapak Akyapai Ili Anas, dan Ramil Jati Asih, Kapten Sitorus, serta para pejabat kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan mengusung tema melalui FOSKAS, kita siapkan generasi alim, faqih, faham, berakhlakul karimah, dan mandiri. Sesuai dengan temanya, kegiatan ini dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan sportivitas dan solidaritas antar warga LDI, khususnya anak-anak dan remaja. Kegiatan FOSKAS adalah puncak acara dari serangkaian acara yang sebelumnya diadakan selama 3 bulan, yaitu kegiatan Persami Pramuka, kegiatan kompetisi futsal U12, dan kompetisi Pasanggiri Pencak Silat Persinas, dan Door Prize, serta kegiatan bakti sosial, yaitu klinik pengobatan dan sembako gratis untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kegiatan FOSKAS yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali ini adalah bukti keseriusan PC LDI Jati Asih mempersiapkan generasi penerus bangsa yang profesional dan religius.